Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang kami bersiaran di Dewan Suta Iskandar UTM Johor Bahru bagi Majlis Convocation yang ke-56. Sekarang ni kita kelihatan VVIP, para pelajar dan ibu bapa memenuhi ruang di Dewan ini. Bersama saya Tan Sri Halim, orang kuat Universiti Teknologi Malaysia. Okey, Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam. Bagaimanakah sumbangan Tan Sri tentang UTM sekarang? Saya dah 13 tahun berkhidmat sebagai pengerusi lembaga pengarah. Jadi tanggungjawab pengerusi ini semakin berat, semakin kita inilah maju ke depan. Jadi saya turut membantulah sebagai ahli lembaga pengarah supaya universiti ini terus maju dan untuk mencapai kemajuan ataupun objektif yang dicita-citakan. Tentulah sekali pengurusan pentadbiran dan juga pengawalan ke atas mutu pendidikan atau mutu pelajaran yang diberi itu. Jadi semuanya kita dari sebagai ahli lembaga pengarah kita memantau supaya universiti ini tetap menjadi satu universiti yang betul-betul unggul lah, bukan saja di Malaysia tapi kalau boleh kita nakkan juga di seluruh dunia. Jadi saya berpuas hati, rasa seronok lah bahawa UTM telah mencapai banyak kemajuan sejak beberapa tahun yang lalu. Saya percaya bahawa dengan pengurusan yang baik, universiti ini akan terus maju lagi lah masa depan. Terima kasih Tan Sri atas semangat dan kerjasama. Apakah bagaimanakah pandangan Prof UTM masa kini? Pada pandangan saya, UTM pada masa kini amat berbeza daripada UTM pada 10 tahun, 20 tahun yang lalu. UTM sekarang mengorak langkah menjadi satu universiti yang ternama dan budaya kerja di UTM ni amat berbeza. Tidak seperti dulu, kita memang sentiasa ingin membangunkan UTM ke dalam bidang pengajaran, penyelidikan, dalam bidang perundingan dan segala bidang akademik yang ada. Dan kita dapat lihat budaya ini bukan hanya pada kalangan staff akademik tapi staff sokongan dan juga pelajar. Jadi pada pandangan saya, UTM sekarang dikelilingi oleh charge-charge yang positif, yang mana siapa saja masuk UTM, mereka akan tahu visi misi UTM dan tahu bahawa kita tidak boleh berada dalam keadaan yang selesa. Kami sentiasa ingin compete ke arah lebih baik dan memajukan UTM. Itu saya rasa memang berbeza sangat berdasarkan pengalaman saya hampir 21 tahun di UTM. Apakah sumbangan doktor pada universiti? Sumbangan saya adalah dalam pengajian siswazah. Saya ditempatkan di sekolah pengajian siswazah sebagai dekan sekolah pengajian siswazah. Sumbangan saya adalah membantu memartabatkan pengajian siswazah di UTM agar UTM dapat mencapai visi untuk menjadi graduate focus university. Dan dari aspek kualiti pengajian siswazah, dari segi delivery, dari segi pelajar, dan jelas sekali kita nampak saya dapat simpulkanlah sumbangan sekolah pengajian siswazah dan juga fakulti-fakulti bahawa peningkatan terhadap graduan PhD yang satu ketika dulu, contohnya convocation hari ini, kita ada 365 orang PhD. Satu ketika dulu, kita hanya mengeluarkan satu tahun, dua convocation, 300 lebih, 314. Tapi kali ini, satu convocation, kita telah melahirkan 365 graduan. So, saya ucapkan syabas UTM dan syabas kepada semua penyelia, fakulti, dan itu adalah sumbangan utama yang saya dapat suntikkan ke UTM lah secara tidak langsung. Bagaimanakah sumbangan Cik Karim dalam dari segi perundangan kepada universiti? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya daripada Pejabat Penasihat Undang-Undang Universiti sebagai pengawal perundangan di universiti, dan kami di Pejabat Penasihat Undang-Undang menjaga keseluruhan hal ehwal berkenaan dengan perundangan yang terbabit dan sedang terpakai di universiti. Jadi kita mengadakan pendekatan supaya rapat kepada staff dan students. Banyak yang kita adakan aktiviti, antaranya adalah siri kuliah undang-undang yang diadakan pada setiap bulan. Dan berbagai topik dan pendedahan kita kongsikan bersama antara staff dan juga pelajar.
di samping tu kita juga menguatkuasakan peraturan-peraturan yang sedang dan sedia terpakai di IPT kita. Terima kasih. Okey, Profesor boleh kongsikan tentang pencapaian akademik pelajar-pelajar graduan untuk convocation kali ini? Alhamdulillah, pada tahun ini kita menghasilkan beberapa graduan daripada peringkat PhD sehinggalah ke peringkat sarjana muda daripada MJIT. Dan untuk kali pertama dalam sejarah MJIT, salah seorang daripada graduan yang akan memperolehi ijazah sarjana falsafah kali ini adalah seorang pelajar dari Jepun yang datang untuk melakukan penyelidikannya secara sepenuh masa di MJIT. Dan beliau hadir dari di sini, tiba daripada Jepun semalam untuk menerima ijazahnya pada hari ini. Boleh Prof kongsikan tentang pelestarian kampus yang diwawarkan oleh universiti? Langkah ini adalah langkah yang merupakan akibat daripada kelembapan yang berlaku dalam ekonomi negara dan pemotongan peruntukan belanjawan. Kita mengharapkan bahawa pelestarian ini akan menjadikan universiti lebih kompetitif untuk jangka panjang, lebih berkesan dari segi disiplin fiskalnya dalam mengurus belanjawan, supaya ini dapat menjadi suatu titik tolak dalam meningkatkan keefisienan perjalanan universiti. Saya rasa dari segi konsep pelestarian memang satu kemestian, dan kita telah, macam UTM telah mengorak langkah. Cuma yang harus kita lihat ialah dari segi pencapaian. Seharusnya kita melihat pada pencapaian yang perlu diaudit dari masa ke semasa. Dan mungkin dari segi strateginya harus kita mantapkan, terutama sekali melibatkan semua warga, bukan hanya sebahagian daripada warga, sama ada pelajar ataupun bukan pelajar. Jadi saya melihat bahawa UTM telah mengorak langkah yang baik. Cuma yang saya pandang ke hadapan ialah perlu diaudit secara berkala. Itu saja. Tentang pencapaian akademik tu, saya rasa kita mempunyai track record yang baiklah. Dari segi apa kelayakan dan juga kebolehpasaran. Kalau kita melihat dari segi fakulti elektrik umpamanya, macam sebab apa anak saya ada dua orang kat situ. Belum habis pun dah dapat tawaran untuk kerja. Dan dua-dua dia telah bekerja secara apa dalam industri. Dan kedua-dua macam anak saya tu senang dapat kerja lah, kerana bila sebut je fakulti elektrik, insyaAllah lah. Dan bagi bidang-bidang lain pun sama juga. Saya melihat bahawa dari segi ini menggambarkan bahawa pencapaian akademik, maknanya kualiti akademik yang ditawarkan di UTM ni satu yang baik. Cuma kehadapan yang kita kena melihat, pelajar itu harus berdikari, kerana industri ini tak sepertinya bergantung pada sektor awam tetapi sektor swasta. Dan juga kalau kita lihat pada 2015 di mana masuk kepada 2016, kita melihat tentang pasaran ekonomi ASEAN. Di situlah kita kena melihat keupayaan kita untuk bersaing dalam ekonomi ASEAN bagi mereka yang lulusan daripada universiti, termasuk sekali UTM. Saya. Apakah pandangan Prof tentang universiti UTM? Saya memang rasakan UTM ini memang salah satu universiti terulung lah dalam bidang teknologi, dan saya bangga terlibat dalam dengan universiti ini selama dari tahun 74 dulu. Jadi memang dalam bidang-bidang teknologi kita jauh meninggalkan universiti lain lah. Okay. Bagaimanakah sumbangan Prof semasa berkhidmat di sini dan hingga sekarang? Okay, jadi saya saya masuk kerja di UTM ni tahun 74. Lepas tu saya buat PhD dalam tahun 80-an. Jadi bila saya balik tu, saya telah berkhidmat sebagai dilantik ke jawatan dekan. So, dekan fakulti kejuruteraan mekanikal. So, di samping tu saya juga terlibat dalam banyak-banyak jawatan kuasa di peringkat kebangsaan mengenai bidang manufacturing. Masa tu manufacturing yang sangat penting lah. Sekarang sebut ke innovation. Satu masa dulu manufacturing dan productivity. Jadi saya banyak terlibat dengan bidang tu. Dan kita telah banyak membantu industri tempatan melalui projek-projek dengan pelajar saya. So, selain daripada itu, beberapa projek penyelidikan yang saya telah buat.
yang telah mengharumkan nama UTM lah, dan dapat sumbangan, dapat projek dari Eropah dan sebagainya. Di samping itu juga, saya telah melainkan bidang akademik manufacturing ini, saya juga terlibat dalam bidang pembangunan industri. Jadi saya telah menjalankan beberapa projek perundingan di mana saya mengetuai bahagian manufacturing dalam industrial master plan untuk Johor dan sebagainya. So saya telah buat tu, dan juga selepas saya pencen ni, satu lagi yang saya telah membantu UTM baru-baru ni ialah membangunkan projek sarjana dengan masa tu BATC lah, sekarang panggil Razak School, di mana master's program tu kita dapat kerjasama dengan Universiti Meiji dari Jepun. Jadi pelajar yang masuk program tu dan teruskan satu semester boleh dapat dua degree. Satu dari UTM, satu dari Meiji. Jadi itu makan masa banyak lah nak buat tu. Dari segi perancangan senang, tapi nak dapat kelulusan beberapa pihak tu yang memakan masa. Alhamdulillah, pengorbanan dan juga tempoh satu perjalanan lah, selama 3 tahun. Akhirnya berbaloi, berakhir dengan satu kejayaan pada majlis convocation ni lah. Dan terima kasih semua. Terima kasih. Siapakah yang banyak memberi dorongan dengan usaha sehingga berjaya pada hari ini? Pertama sekali pastinya keluarga, isteri, anak-anak. Selain daripada itu, supervisor juga banyak mainkan peranan penting. So saya ucapkan terima kasih kepada mereka semua. Tidak lupa juga kepada ibu bapa lah, sebagai tulang belakang yang sentiasa mendoakan kejayaan. Begitu juga kawan-kawan, tak kira lah kawan-kawan di luar ataupun staff UTM sendiri yang banyak memberi dorongan dan semangat sepanjang perjalanan PhD ini. Terima kasih. Pertama kalinya terima kasih kepada pihak UTM. Hari ini saya rasa sangat terharu kerana saya menerima anugerah tertinggi Chancellor, dan saya tidak menjangkakan saya dapat award ini. Ini menunjukkan saya dedicated kepada universiti. Setiap kali apa yang saya lakukan adalah tanda sayang saya, tanda cinta saya kepada universiti, sebab saya daripada degree, daripada master, daripada sehingga ke PhD adalah daripada UTM lah. Saya berterus terang, saya tidak dilahirkan bijak. Saya adalah orang yang sederhana. Apa yang boleh saya kongsikan adalah saya berpegang kepada beberapa prinsip yang sangat tinggi. Adalah yang pertamanya adalah saya fokus bila saya mendapatkan sesuatu tugasan. Kemudian saya committed dengan tugasan yang diberi. Saya bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya, dan seterusnya saya kuat berdoa untuk mencapai kejayaan tersebut. Dan tidak lupa juga kepada mentor-mentor yang sering memberi dorongan, terutama sekali kepada Profesor IR Dr. Warid bin Hussein, selaku penyelia utama saya, dan penyelia kedua saya adalah Prof. Muhammad Ismail, dan mentor utama saya adalah Associate Professor Dr. Abdul Rahman bin Muhammad Sam, yang sentiasa menyokong dan menjadi tulang belakang kepada saya. Tidak lupa kepada ibu bapa, suami dan anak. Apa yang boleh saya simpulkan di sini adalah untuk mengimbangkan di antara kerja dan kehidupan diri saya. That means is a work-life balance. Apa yang saya dapat kongsikan adalah saya ibu kepada anak, saya isteri kepada suami, saya pelajar kepada penyelia. Saya menti kepada mentor, saya juga mentor kepada menti-menti di fakulti dalam pencapaian yang tugasan dan tanggungjawab diberi. Saya telah memikul amanah, dan apa yang telah tercapai setakat ini, saya adalah dilantik sebagai ketua tertinggi utama di fakulti. Yang keduanya, saya mewakili Malaysia ke Korea sebagai Young Woman Scientist pada tahun 2014. Kemudian dalam masa yang sama,
yalah, banyak liku-liku tu saya dapat habiskan saya punya belajar grad on time. Saya dapat laksanakan PhD saya dalam tempoh 3 tahun. Dan waktu Viva saya verdict V1 dan dapat merit award. Alhamdulillah. Saya dapat patentkan beberapa produk setakat ini. Ada beberapa produk dan saya telah menerbitkan 24 penulisan antarabangsa dan antarabangsa yang berindeks tinggi dan berindeks corpus. Dan tidak ada juga beberapa penulisan yang diterbitkan di dalam negara. Saya rasa setakat itu saja kongsian pada saya pada hari ini. First, saya rasa UTM satu kampus yang cantik. Okay, lepas tu kita orang ada banyak facilities yang offer kepada kita kerana saya buat experiments, so instruments semua kat lab kita kerana ada government punya grant, so lab kita ada instruments yang boleh kebanyakan kita boleh guna punya, so ada jugalah kat lab kita, so kita dah baru kerana itu kita baru boleh graduate on time. So selain daripada itu, UTM pun ada banyak rekreasi punya sukan, sport center ke yang boleh kita masa stres tu boleh kita melegakan stres kita sikit. Yang penting tu bagi saya jangan putus asa. Saya rasa PhD tu satu jalan yang sangat susah. Bagi saya kerana saya fast track, so mungkin first experiment selalu fail, so kita akan rasa kecewa dan akan rasa putus asa, tapi akhirnya kerana kita ingin teruskan jalan ni, so keep going dan kita tak give up in the end. Okay, yang itulah rasanya. Nasihat saya, walaupun bagaimana keadaan kita, sebenarnya untuk berjaya kita ada jalan. Maknanya walaupun susah, tapi sebenarnya orang lain akan sentiasa membantu. Yang penting kita bagi tahu apa bantuan yang kita nak dan kita kena bagi tahu macam mana orang boleh tolong kita. Kalau kita just berdiam diri saja, kita tak akan ke mana lah. Saya sebagai bapa kan, itu yalah, saya dorong itu jelah semua dari belakang gitulah, orang kata mengharap kejayaan dia itulah. Itulah, dia pun dari kecil pun dia memang minat belajar ni kan, berkarya. Jadi saya pun nolonglah hantar ke sekolah gitulah kan. Jadi walaupun dukung ke apa kan, dia jelah minat belajar kan. Jadi itu jelah. Bagaimana pula dengan makcik? Makcik seronoklah, dia dah berjaya kan. Itu je lah.